MVR. No. Ini ada B2-nya, Pak. Ya? B2. Oh, gitu? Iya, mengandung B2. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin kan saya cerita tentang ikan-ikan kecil yang dipelihara saya, Najmah dan Bintang ya. Minggu kemarin ada beberapa ikannya yang mati. Padahal saya udah pasang aerator untuk masukin oksigen ke dalam air, tapi kok ikannya mati ya. Terus habis kejadian itu saya kuras air akuariumnya. Terus saya juga beli filter air. Semoga dengan filter itu kebersihan airnya bisa kejaga dan ikannya sehat. Tapi walaupun sudah pasang aerator dan filter, beberapa hari kemudian tetap aja ada ikan yang mati. Ada yang tahu nggak kenapa? Terus minggu kemarin tempat kerja saya masih sibuk dengan pelaksanaan sidang skripsi. Waktu lihat persiapan mereka, saya jadi ingat waktu saya sidang skripsi dulu. Pas selesai sidang dan nilainya diumumkan, ada mahasiswa yang teriak, Alhamdulillah. Terus ada juga yang nangis. Kebanyakan mereka jadi emosional dan kelihatan lega banget. Habis sidang mereka foto-foto. Ada juga mahasiswa yang siapin banner untuk temannya yang udah selesai sidang. Ini kayaknya tren baru nih. Mungkin ini salah satu bentuk ekspresi mahasiswa untuk tunjukin kegembiraannya. Oh ya. Seperti biasa kalau musim sidang skripsi, banyak mahasiswa yang kirim makanan ke dosen. Saya sudah sering bilang ke mahasiswa untuk jangan bawain saya makanan, tapi mereka tetap aja bawa makanan. Minggu kemarin saya kaget karena tiba-tiba ada roti besar di atas meja saya. Di roti itu nggak ada pesan apapun, jadi saya nggak tahu roti itu dari siapa. Saya nggak ngerti ini kebiasaan bagus atau nggak, tapi kalau menurut saya sih, nggak bagus ya. Kalau menurut kalian gimana? Kasih tahu pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Di video kali ini saya ajak kalian jalan-jalan di seputar Jakarta lagi nih. Saya ke Pecinan di Glodok lagi, terus saya juga kebetulan bisa lihat acara lomba kicau burung yang diadain di Lapangan Banteng loh. Lapangan Banteng itu adanya di daerah Jakarta Pusat, dekat dengan katedral besar, terus dekat dengan Monas juga. Acara kontes burung ini lumayan besar banget. Katanya sih kontes ini diadain sama pemerintah Jakarta untuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia. Banyak banget orang yang datang ke sini. Waktu itu sebenarnya saya lagi naik motor, lagi ke arah Jakarta Utara. Jadi rencananya saya mau ke Pecinan dulu di daerah Glodok. Saya ke Pecinan mau beli permen susu yang saya beli waktu itu. Bintang suka banget. Nah, karena permennya udah habis, jadi saya mau beli lagi. Nah, waktu itu saya sambil lihat Google Map, tapi mungkin karena agak ngelamun, saya salah belok. Saya malah masuk ke jalan yang macet banget. Saya juga bingung, kok ini jalan macet banget? Biasanya jalan di Jakarta kalau hari Minggu itu agak lengang. Nah, pas saya ikuti Google Map mau ke arah Pecinan, di arah kiri saya lihat ada banyak motor yang parkir di trotoar dan dari arah itu kedengaran suara kicauan burung. Kicauannya rame banget, jadi saya penasaran. Kali ini saya juga langsung belok ke arah suara kicauan itu dan di sana ternyata ada kontes burung. Ini bukti bahwa orang Indonesia itu suka banget dengan burung ya. Dulu kan saya pernah cerita tapi sampai sekarang belum pernah bisa buktiin ke kalian. Jadi udah percaya ya kalau orang Indonesia itu suka burung. Indonesia Gokente Yusha Shiken Datte Online De Japanese Live College 問われる技能は5技能読解語彙文法翻訳リスニング集中力が持たない回答を導き出すのかはわからない一人じゃ不安そんなあなたに
最短で結果を出すための授業・教材を揃えました。6回全問解説付きの長文問題を用意しました。5位実際に文字を入力し手を動かすことでより頭に残りやすい形式にしています。文法日本人講師による解説動画レベル別問題集でしっかりと頭に叩き込むことができます。翻訳一人じゃできない翻訳作文も講師と一緒だから効果的。リスニングハリニャジャパネシア BBC ラジオの文字起こし、さらにさまざまな形式のリスニング問題でもう全然聞き取れないとおさらば。受験票が来てからでもまだ戦える。いろいろたくさんいつでもどこでも試験対策だってジャパネシアライブカレッジ。